bersyukur kerana UMNO adalah parti yang menerajui transformasi, menjadikan negara kita ini semakin matang apabila kepimpinan kita telah berjaya melakukan banyak perubahan seperti penghapusan ISA, kita melakukan penambahbaikan terhadap AUKU dan menghapuskan juga akta-akta lain seperti akta kediaman terhad dan telah melakukan penambahbaikan di mana kita telah meluluskan rang undang-undang perhimpunan amat. Malangnya kita mendapati ada sebahagian daripada segelintir pemimpin, segelintir pengamal undang-undang dan segelintir lawmakers, ahli-ahli parlimen yang belum bersedia untuk melakukan kematangan ini sehingga mereka telah melakukan satu demonstrasi yang katanya bertujuan untuk duduk dan protes, tetapi mereka tidak pun menyatakan apa sebenarnya yang mereka perjuangkan, tetapi telah melakukan provokasi sehingga mencetuskan suasana yang huru-hara, banyak harta benda yang rosak, dan ternyata bahawa ambiga hanya berlaku iaitu apabila dia mengatakan bahawa di peringkat awal dia menghormati perintah mahkamah untuk tidak berhimpun di Dataran Merdeka, dan setelah berlaku huru-hara kerana dia yang menghasut mereka ini merempuh sekatan polis, maka dia mengatakan pula dia bersedia bekerjasama dengan polis. Ini hanyalah lakonan. Ternyata mereka telah mengancam keselamatan kanak-kanak yang digunakan dalam perhimpunan ini. Sepatutnya kanak-kanak ini dibawa untuk hadir ke pesta buku antarabangsa, itu lebih bermanfaat daripada dipergunakan sebagai benteng untuk mereka merempuh sekatan polis.